ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, Kota Sokaraja Banyumas menjadi lokasi rukyah kita kali ini. Ustadz Muhammad Faizar akan mengobati Heni Yulia Aryani dan keluarga yang jauh-jauh datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ke Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Ibu dua anak ini mengaku telah mengalami berkuasanya jin dalam raganya sejak ia mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama. Akibatnya, ia merasa hidup tidak nyaman karena kemampuannya dapat melihat perwujudan makhluk gaib. Selain itu, ia sering mengalami kesulitan tidur karena sering mengalami mimpi buruk. Terus sering sakit di perut sama di pinggang juga. Kalau ketemu orang, bisa menilai karakter orang, padahal belum pernah ketemu sama sekali. Tapi udah tahu orang itu, oh ini baik, oh ini enggak. Jadi agak susah bergaul. Tak mau membuang waktu lama, Ustadz Faizar langsung merukyahnya. Sekejap, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Dan tak lama, ibu dua anak ini semakin aktif dan berusaha menyerang Ustadz Faizar. Ya, pemirsa rukyah, kalau Anda lihat, memang reaksinya sepertinya tidak berubah ya, antara Mbak Heni masih dalam kesadaran dan saat lagi dikontrol makhluk gaib. Ini kenapa Pak Ustadz? Reaksinya sepertinya sama-sama aja, seperti dia tuh tidak dalam kondisi kerasukan. Ini kalau orang-orang yang tidak paham tentang ilmu rukyah, khususnya memperdalam dunia jin menurut Quran Sunnah, gangguan-gangguan semacam ini pasti ya dibilangnya orang stres, padahal bukan. Ya memang karena dia itu tinggal di area otak. Ustadz kembali melanjutkan rukyahnya. Rabbana abusurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqan qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal-nasi ajma'in. Faduqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum waduqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sujud, Bu. Sujudkan. Sujud lagi. Tapi ketika Heni telah bersujud, ia merasa kesakitan. Kalau jin banyak omong seperti ini, biasanya mereka akan menyerang daerah ginjal. Nah, coba Mbak pegang di ginjal. Ginjal itu sejajar sama siku manusia, tinggal ditarik lurus. Sakit. Kini Ustadz meminta saya untuk menekan pelan-pelan ginjal Heni. Kontan saja dia kembali tersiksa. Jangan kasih aku racun ya, awas kalau kamu kasih aku racun. Ya, lihat nanti. Ah, jangan, aku tahu kamu pasti mau menzalimi aku. Bangun lagi, Mbak. Ini kayaknya jinnya jin gila ya? Iya, memang. Ini mau bikin saya gila.
Dia kan sengaja menjatuhkan ibu. Jangan mau jatuhin. Pusing-pusinglah biar. Aku dikuat loh Ustaz. Memang sudah ditugas kan? Iya, iya. Ya. Kuat kok muter kamu. Gak boleh, gak boleh. Tahan, tahan. Gak boleh jatuh. Jatuh, jangan sampai jatuh. Tuh, kuat kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pemirsa Rukyah, perempuan kelahiran 1983 ini juga menyampaikan bahwa pengaruh gaib juga menimpa kedua anaknya, Kenanga yang berusia 6 tahun dan Mawar kakaknya. Mereka suka tersulut emosi secara tiba-tiba. Dan anehnya, hanya kepada ibunya saja kemarahan itu terjadi. Saya mau rukia itu karena anak saya kena leukemia. Leukemianya bukan leukemia medis ternyata gitu. Jadi begitu udah agak baikan anak saya, terus saya langsung bawa ke sini kan buat dirukia. Dan ternyata benar pas sudah dirukia anak saya tuh membaik-membaik dan sekarang alhamdulillah udah sehat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saat Ustaz melantunkan ayat-ayat rukyah, Kenanga dan Mawar tidak bereaksi. Namun lagi-lagi Heni yang dikuasai energi jin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim. Pemirsa rukyah, untuk melengkapi terapi ini, rupanya Ustadz Faizar mempunyai ramuan herbal khusus untuk gangguan gaib yang menimpa Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat ramuan untuk Ibu Heni, yakni untuk menstabilkan suhu tubuh yang selama ini diganggu oleh jin yang bersarang di dalam tubuhnya. Kita membutuhkan 2 ruas jahe. Guna jahe adalah untuk meluruhkan angin-angin dingin yang ada dalam tubuh. Alhamdulillah pemirsa, ramuan sudah jadi dan sekarang siap untuk dikonsumsi Ibu Heni. Jangan lupa kita juga harus merukyahnya terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 dan juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Enak kan? Racikan herbal Ustadz Faizar telah jadi. Heni pun diminta untuk meminumnya. Langsung sendawa ya. Ternyata perempuan yang senang menyendiri ini lagi-lagi enak. Bereaksi. Berdiri ya, berdiri. Biar reaksinya sambil berdiri. Kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Pemirsa Rukyah, rupanya ketika Heni berdiri, ia tepat berhadapan dengan cermin. Ketika melihat wajahnya sendiri, ternyata ia merasa ketakutan. Hari-hari itu hampir jarang banget berkaca gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi jalan pun, cuman pakai jilbab, pakai lipstik, udah pergi gitu aja. Jadi hampir nggak pernah pakai yang namanya bedak gitu. Soalnya nggak suka di kaca lama-lama tuh nggak suka gitu loh. Terus aku ngerasa muka aku tuh kayak menakutkan gitu loh. Kalau aku lihat di kaca atau misalnya lagi telepon, video call gitu, kayaknya menakutkan mukaku. Terutama mata sih, matanya tuh kayak itu sih mengeri, kayak setan sih kalau aku bilang. Heni belum juga terlepas dari ikatan jin. Ia masih tetap mengepakkan tangannya kala mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada reaksi seperti burung yang mengepakkan sayapnya. Itu akibatnya mereka ingin keluar dan sudah betul-betul terserang sampai ke intinya insya Allah. Mau duduk? Duduk dulu boleh. Ya, Ustaz Faizar, tadi saat Mbak Heni didirikan kan beliau menghadap ke kaca ya. Seperti mengepakkan sayapnya, dia seakan-akan seperti burung dan menolak untuk melihat kaca.
itu ada makna tersirat gak dari reaksinya Mbak Henny seperti itu? Ini supaya tidak salah paham pemirsa, kita tidak meniatkan untuk menghadapkan Bu Henny di arah kaca. Tapi memang qadarullah ada cermin di situ. Dan memang kebanyakan jin ketika merasuk ke dalam tubuh, mereka ketika dihadapkan ke kaca akan nolak. Karena apa? Terbalik sendiri. Sesuai sabda Nabi SAW dalam di riwayat Tabrani, jin itu punya tiga jenis, ada tiga tipe. Nah, yang mereka ini sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Tapi yang paling dominan ini adalah gangguan jin nasab ya. Dan ada memang sedikit sihir yang mungkin masuk. Tapi sihir ini biasa dibalut dari pengaruh pandangan mata jahat atau yang sering kita sebut al-ain, yang dibarengi dengan mantra. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya ain itu juga bisa diatur dan dikuatkan menggunakan mantra-mantra atau azimah-azimah tertentu. Sehingga ketika Ibu Henny tidak sengaja berhadapan dengan kaca, maka reaksinya luar biasa dahsyat dan dia merasa ketakutan. Hakikatnya bukan Bu Henny yang takut, tapi setan yang ada di dalam tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Rukyah, Henny lagi-lagi tersengat aura gaib. Tangannya tiba-tiba saja menempel ke kaligrafi dan sukar sekali untuk dilepaskan. Tulang ekornya dia seperti kesakitan saya. Ya, ini seperti yang dicontohkan dalam Quran. Yakni ketika Nabi Ayub alaihissalam itu bernadar ingin memukul istrinya dengan 100 cambukan karena istrinya waktu beliau sakit pergi. Yes, tanpa sepengetahuan Nabi Ayub. Dan sedangkan istrinya Nabi Ayub itu istri yang betul-betul taat dan salehah. Maka ketika disembuhkan, Allah meringankan. Wa khudh biyadika dighthan fadrib bihi wala tahnath. Ya. Dan ambillah kamu seikat rumput yang dengan rumput itu kamu memukul istrimu. Ya, ini rumput kering yang diikat sampai 100 rumput ya, kemudian diikatkan, itu sudah dikiaskan seperti 100 cambukan yang dinadarkan Nabi Ayub. Kamu nih mengganggu tidurku aja. Oh, pemirsa, waktu tidur jin di waktu duha. Maka ini kita ada di waktu duha ya. Yang terbaik untuk penanganan sihir dan gangguan jin memang di waktu duha. Di waktu itu juga para penyihir Fir'aun Allah kalahkan. Ya, atas mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah lepas itu. Coba lihat, masih takut enggak? Kembali, Ustadz memintanya bercermin. Tetapi tetap saja dia tak kuasa. Lepas Henny, aku gak mau lihat di kaca. Gak mau. Gak suka kaca, gak suka. Pergi, pergi, pergi. Kenapa kamu takut sama cermin? Aku gak suka, ini cantik. Berarti kamu enggak takutnya itu karena apa? Lihat mukanya Mbak Henny. Senang dia cantik, karena banyak yang senang. Jadi dia gak mau sama aku. Ya sudah, dah. Duduk. Kini jin di dalam raga Henny semakin lemas. Selanjutnya Ustadz meneteskan madu Yaman di kedua matanya. Panas. Mana si jin turunan ini? Ayo sini bantu aku. Lah. Cepat bantu aku. Aku kepanasan, gak tahan ini. Oh, bisa dilihat pemirsa, mukanya luar biasa merah. Merah. Panas. Ini kalau terbakar. Menurut sebagian orang, ini yang sering disebut sebagai rihul ahmar, angin merah. Banyak kejadian seperti ini, di akhir dia merah sekali mukanya. Bahkan ada yang bikin wajah rusak, jerawatan. Pemirsa Rukyah, tahapan terakhir terapi Rukyah untuk Henny ialah ia akan dimandikan menggunakan air yang telah dilarutkan serbuk daun bidara. Ustadz mulai mengguyur seluruh tubuhnya, mulai dari kepala hingga kaki. Jempol kaki. Jempol kaki ya. Apa ini?
tiduran. Tiduran lagi. Oh, iya. Ustadz fokus menyiram bagian perutnya. Sakitnya, sakit banget. Sekarang jin tersebut terus melemah. Apalagi setelah diminta menghadap matahari. Alhamdulillah, setelah melewati proses terapi rukyah yang lama, kesadaran Henny mulai muncul. Sekarang ia telah terbebas dari genggaman makhluk gaib. Ya, Ustaz Faizar, kenapa Mbak Henny diwajibkan untuk lari-lari? Ya, jadi dalam tata cara pengobatan Qur'ani, prinsipnya, ketika pertama kali gangguan itu kena, maka yang kita lakukan adalah dengan rukyah. Kemudian baru ke ranah fisik, yakni dengan dimandikan, masih soft. Di ranah yang ketiga adalah dengan digerakkan badannya, supaya jin tidak masuk-masuk lagi. Tentu dengan menjaga akidah, ketauhidan. Karena dengan ketauhidan yang kokoh, setan tidak akan pernah bisa masuk lagi dan dia akan enggan untuk mengganggu. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai sahabat dekat. Dekati Quran sedekat-dekatnya. Baca Quran walaupun minimal seharinya satu lembar. Kemudian jaga pula zikir pagi petang dan jaga hijabnya sesar'i mungkin, semaksimal mungkin, sehingga tidak ada lekuk tubuh yang terlihat yang dapat mengundang pandangan mata jahat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemirsa Rukyah, lain lagi dengan kasus yang dialami oleh Aris Susanto. Pemuda yang belum menikah ini sering mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, memilih menutup diri dari orang lain, dan puncaknya malas beribadah. Setelah Ustadz Muhammad Faizar memiliki informasi yang cukup tentang keluhan pasiennya, ia langsung merukyah Aris. Ya, Joni Karisik keluar aja sesama tulang-tulang. Awal mulanya saya kena gangguan jin itu dulu waktu umur 26 sekitarnya itu saya pernah berusaha pakaian baju. Dan di sana aku tertarik untuk mengunjungi suatu tempat di daerah Jawa Timur untuk minta bantuan untuk penglarisan usaha saya. Pada waktu itu saya belum tahu aja tentang agama, belum tahu banyak lah ya. Jadi saya nekat aja ke sana. Nah, dari sana dikasih air putih suruh diminum, sisanya ditaburin di depan toko sama garam yang dari sana. Waktu itu berjalan emang sih ada efeknya itu toko, tapi lama-kelamaan kok malah akhirnya juga tutup kan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Tak perlu waktu yang panjang, jin dalam raga Aris mulai beraksi. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Tetapi sekejap Aris sudah berubah tingkah, gayanya kemayu dan gemulai. Walau tidak mudah berkomunikasi dengan jin tersebut, tapi kami tak patah arang. Kami terus mencoba mengulik informasi lebih banyak darinya. Aku ini singa tau kau kawasan babak kanu. Kawasan apa? Kawasan babadan. Mana itu? Yonong Lamongan. Jin itu masih terus menjadi pusat perhatian kami. Kesana. Apa wakmu mau rasa-rasa kalau wakmu? Oh, dia saudara saya kok. Hah? Oh, iya. Saudara seiman sebani Adam. Saya rajin ibadah, mas harus puas loh. Apa menaik? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tangannya getar-getar? Oh, pasti kamu di sini. Ah, kan? Apa lagi buat repot ini? Awas, tabrak. Yo, melayu.
Nggak nyampe-nyampe, Om. Ya iyalah, nggak nyampe-nyampe, Om. Kamu di situ aja. Untuk kasus Mas Aris, ini adalah kasus yang jin yang mencintai Mas Aris sudah sejak lama. Karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan jin itu akhirnya jatuh cinta sekali dengan Mas Aris hingga hampir menguasai seluruh kesadarannya. Pemirsa Rukyah, Aris rupanya juga sering bermimpi buruk. Buka mata. Apa kalau tidur sering mimpi buruk? Kayak kejatuhan dari tinggian, kegigit binatang buas. Terus kalau di suatu tempat, kayak seolah-olah ada yang ngikutin saya. Ya bismillah, pemirsa, kita akan membuat ramuan untuk Mas Aris. Maka di sini kita membutuhkan madu. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan sakit di perutnya, beliau langsung menyarankan untuk minum madu. Kemudian kita juga membutuhkan bee pollen, gunanya untuk memperbaiki sistem otak, sel-sel yang ada di otak. Kemudian jintan hitam atau habatus sauda. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah shifa'un min kulli da', obat untuk semua penyakit, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah bubuk bidara, atau nanti kalau ada yang mempunyai daun bidara, ambil 7 helai daun bidara. Cara membuatnya pun terhitung mudah. Semua bahan kita aduk menjadi satu. Saatnya Aris mengkonsumsi racikan herbal tersebut. Makhluk gaib itu lama-kelamaan semakin melemah. Menyaksikan itu, Ustadz kembali merukyahnya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Ya pemirsa, alhamdulillah ketika kita kasih ramuan, alhamdulillah dengan izin Allah dikeluarkan sedikit demi sedikit, khususnya unsur-unsurnya. Ya memang dulunya mungkin banyak sekali dikasih minum-minuman yang tidak jelas dari mana asalnya itu minuman, dikasih mantra apa atau dikasih sesuatu apa yang menjadikan sihir ada di dalam perutnya, khususnya di lambungnya. Allah Maha Besar. Berbarengan dengan kembalinya kesadarannya, Aris pun telah kembali bersemangat dalam beribadah. Seperti yang Anda lihat sekarang, ia sedang melakukan sholat. Padahal aktivitas ini sangat berat bagi dia sebelumnya. Alhamdulillah. Semoga Mas Aris diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera dipertemukan oleh jodohnya yang salihah, yang siap menerima keadaan Mas Aris apa adanya.